Halo guys, balik lagi bersama gue Simba Gaming. Kali ini gue bakalan mainin game Captain Tsubasa Dream Team lagi ya teman-teman. Dan gue bakal melakukan friendly match atau biasa disebut VM dengan satu klub gue. Dan ini adalah regulasinya ya, S30. Ya seperti biasalah, formasi, efek formasi di offin, oke. Oke. Dan ini adalah ya cuma biasa ya teman-teman, buat fun aja. Dan gue bakalan melawan si Agung atau PS PS PKU. Apaan tuh ya maksudnya PS PS PKU? Oke, lama sekali dia memilih timnya. Seperti cewek lagi mau dandan, ya kan? Oke. Kick off akan segera dimulai. Digeser. Ini adalah line up tim gua. Dan ini adalah line up teman gua, oke. Akhirnya mulai juga. Kick off babak pertama. Oke, biasa. Saling menyapa terlebih dahulu ya, teman-teman. Gue silent dan gue bakalan dribble. Terkecoh dia. Yuk, please, si pasang. Dapat Tsubasa, please. Nice. Gue bakalan apa ya? Oke, gue bakalan dribble. Coba. S30. Diambil dengan mudah dong. Awas. Oke, Jito, please, dapat. Nice, Jito. Oke. Juga. Ya, dong, sama si Botak. Sama si Gentil. Kayak gue bakalan lakuin. Bakalan ngelakuin Neo ya. Lolos tuh, please, lolos. Lolos. Tidak ada dong. Oke, dapat Tsubasa. Oke, gua bakal langsung Super long shoot drive shoot. Oke. Ikere, ore no flying drive shot.
Kalau dilihat dari segi elemen sih gue bisa menang ya teman-teman, tapi nggak tahu gue startnya dia itu berapa. Kalau dilihat dari momentum sama elemen ditinju, oke. Gue bakal teman ke rare dong. Semoga aja gak kebuang ya teman-teman. Please ketangkep. Please ketangkep ya. Kebuang dong. Oke. Aduh lolos. Oke, gitu. Dapat gitu. Nice, intercept. Oke. Langsung juga. Aduh, dapat lagi nih si Akai. Jalan. Awas hati-hati juga jaga ketat. Oke, bakalan tackling sama intercept. Aduh, dia full power lagi. Poison 2 skill 1 2 ya kan. Please ah lolos dah, bahaya ini, bahaya. Poison saja tidak dibantu juga, bagian offset juga sih. Wih, grand cut set ya 30. Oke. Dia masih menang. Startnya. Harusnya ditangkap ya. Kalau masuk itu keterlaluan. Oh, nice. Catch. Gezo. Jangan jauh. Aduh, kok malah kesodah ya kan. Langsung, Berto. Nice. Oke, gue bakal full power. Dan 1, 2. Rainbow dong. Yes, rainbow. Nice. Oke, shoot. Kalau ini babang Berto nggak masuk, terlaluan sumpah parah. Gue pecat nih Berto. Kalau gak masuk, soalnya posisinya itu depan muka ya kan, pasif dia itu nggak nyala loh. Kalau nggak masuk, kebangetan sumpah parah nih Berto. Oke, menit-menit terawan ya kan. Kalau ini Berto nggak masuk, keterlaluan, gue pecat sumpah parah. Masuk dong harusnya. Dia nanti amat nanti. Nice shoot oh. Bagus Berto. Nice shoot oh. Kayak kedudukan masih 1-0. Gua memimpin di babak pertama ya teman-teman. Oke. Dan Misaki bakalan gue ganti dengan Aoi. Di tim dia juga babak kedua dikit sih.
bola di kaki Matthew ya, dan gue bakalan intercept ya. Semoga dia one throw atau apa gitu ya. Dribble dong. Cuma baik Alex dengan Santo block intercept sama teknik, soalnya biasanya itu di shoot gitu loh, mengantisipasi aja. Okay. Nice Jaki langsung ke Berto. Berto please nih ya, langsung ini rebut sama Babang Gentil ya kan. Ini Jito. Kirain kena Jito, ternyata si Mizugi Jun. Auto intercept yang bagus. Oke. Tsubasa. Tsubasa, oke. Lompat lagi out. Nice. Kirain gue Tsubasa yang mana, taunya yang peti yang dari event itu loh. Walaupun hidden ability-nya itu berguna, tapi gue nggak ambil gitu. Soalnya Tsubasa hijau gue ada yang full body form gitu loh, jadi gue nggak ambil teman-teman. Awi sendiri ya. Oke, depan muka. Masuk dong, please. Masuk, please. Masuk, please. Wah parah, emang GG parah sih ya. Si Kendrick Festival ini ya teman-teman, parah sumpah, GG abis. Udah GG ya kan, kami nanya irit lagi, aduh peribian sebenarnya. Tapi gue jujur aja kurang suka ya sama super tipe pan, soalnya kadang mentalnya itu mentah aja itu balik ke lawan lagi gitu loh teman-teman. Oke, gue pas ke juga. Oke, gue ada si Aka yang masih botak lagi. Oke, jumping Tiger Volley. Mantap. Wih, botak S30 oh. Gito bener-bener suka parah. Jadi pelindung gua interceptor tertinggi yang gua punya. yang pastinya sih sepertinya yang pertama itu Isugi ya teman-teman. Tetapnya GG gila, GG habis. Ya, tapi yang sekarang lagi jadi pahlawan itu Jito. Aduh full power juga dong. Wih, Akai gila. Gila. Rainbow udah tackling loh. Udah saya bisa kepotong sama tackling. Oke. Okay. Nice. Tackling. Block. Gue bakal block. Soalnya siapa tahu dia nge-shoot ya kan. Soalnya menit-menit akhir gitu loh teman-teman.
dari mengantisipasi aja gua tackling blok sama intercept. Ya dia kebingungan ya kan. Wih, mantul. Dia bakal nge-shoot. Soalnya menit-menit akhir gitu loh. Jadi dia terbisa sama waktu. Tapi mental kita tetap coba. Aduh, terbang. Terbang. Jensen gue cuma dapat 2 kali ancaman aja ya. Oke. Dan akhirnya fluid. Berakhirnya pertandingan pun dibunyikan. Oke, dan hasilnya 1-0 ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman sekalian. Mungkin cukup untuk video kali ini untuk game Captain Subasa-nya ya. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini, dan jangan lupa juga untuk like-nya ya teman-teman. Dan ini adalah hasil pertandingannya, dan ini adalah statistik pertandingannya ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Saya Mega Meng pamit undur diri. See ya, dadah.